cuti akhir tahun bakal tiba dan ke mana anda bakal pergi. Jika ada perancangan untuk terbang baik dalam atau luar negeri, pada apps apa sis kali ini sis akan kongsikan aplikasi pencarian penerbangan yang anda perlu tahu. Aplikasi pertama yang anda ingin kongsikan adalah Skyscanner. Skyscanner merupakan aplikasi yang memudahkan anda untuk mencari serta membandingkan harga tiket penerbangan. Aplikasi ini juga turut menyenaraikan maklumat lengkap seperti lokasi transit dan jumlah masa penerbangan dan anda boleh memilih penerbangan yang murah dengan mudah berdasarkan tarikh penerbangan. Apabila melakukan pembelian, pengguna akan dihantar ke laman yang menyediakan tawaran tersebut. Lebih dari itu, anda juga boleh mencari hotel dan kereta sewa dengan mudah di halaman yang sama. Aplikasi kedua pula adalah Google Flights. Pada tahun lalu, Google telah melancarkan Google Flights bagi memudahkan anda melakukan pencarian penerbangan dengan harga yang paling rendah. Sama seperti Skyscanner, Google Flights akan menyenaraikan pilihan penerbangan yang ada berdasarkan tetapan yang anda lakukan. Lebih dari itu, terdapat integrasi Gmail membolehkan pengguna menjejak perubahan harga tiket dari semasa ke semasa. Anda juga boleh mengetahui sekiranya penerbangan tersebut menyediakan Wi-Fi, palam elektrik, ruang kaki dan penerbangan pada waktu malam. Aplikasi yang ketiga pula adalah Expedia. Jika Skyscanner dan Google Flights meletakkan fokus pada penerbangan, Expedia pula membolehkan anda mencari kombinasi penerbangan dan penginapan secara serentak. Selepas memasukkan maklumat tarikh dan jumlah individu yang terbang bersama anda, Expedia akan menyenaraikan pilihan hotel dan harga mengikut bilangan individu tersebut. Ini memudahkan anda sekiranya anda terbang secara berkumpulan dan ingin membahagikan perbelanjaan anda. Jadi, ke mana yang anda ingin tuju? Jangan lupa kongsikan bersama kami melalui ruangan komen di bawah. Saya Adakamalia untuk Amans.